Agus, tersangka kasus pembunuhan dan mutilasi Nuri berhasil ditangkap oleh tim gabungan Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kepolisian Resor Tangerang Kabupaten, dan Kepolisian Sektor Cikupa di Rumah Makan Padang Salera Bundo Jalan Masrib Karangtilang, Surabaya, Rabu 20 April 2016. Penangkapan Agus juga berkat laporan masyarakat yang melihat keberadaan Agus. Dalam pelariannya, Agus tinggal di rumah temannya di Surabaya. Sambil menangis, Agus menyampaikan permintaan maafnya kepada keluarga Nuri dan juga kepada istri dan anaknya. Ia mengaku bahwa ia mengakui dan menyesali segala perbuatannya. Agus, ada yang mau disampaikan nggak? Pak, kasih mic, Pak. Pak, kasih mic. Pak, kasih mic, Pak. Pak, kasih mic, Pak. Kenapa? Saya mengaku kesalahan saya dan saya sangat menyesali. Nyokap dong. Dan saya minta maaf kepada almarhumah Nur Atikah serta semua keluarganya. Saya mengaku semua ini dan kepada istri dan anak saya yang di rumah, keluarga saya, semuanya, masyarakat, pada seluruh media di sini, saya mengaku semua ini sangat-sangat menyesal. Bagus.